FKP 39 tahun warga Perum Gria Chandra Mas Sedati Sidoarjo mantan anggota kepolisian berpangkat Bribka ini harus berurusan dengan Ditreskrim Rum Polda Jatim. Tersangka ditangkap usai melakukan penodongan terhadap petugas keamanan di Kedurus. Modus yang dilakukan oleh mantan anggota kepolisian ini saat melakukan kejahatan adalah berpura-pura mengaku sebagai anggota marinir. Tak hanya itu, tersangka juga menodongkan pistol mainan ke korbannya. Saat korban ketakutan, tersangka merampas barang-barang seperti handphone dan uang sebesar Rp300.000. Pada waktu ada dia melakukan foto-foto ya. Bisa di. Dalam foto-foto ditegur oleh satpam, satpamnya ditodong be iki, Gusto. Ya. Akhirnya handphone apapun diambil dari satpam itu. Sama uang. Sama uang. Uangnya kurang lebih Rp320.000 diambil. Modusnya gimana? Ya modusnya itu tadi. Dia ngancam dengan pistol. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa satu buah senjata api mainan beserta 5 butir amunisi palsu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman kurungan 9 tahun penjara.